Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, akan berdiskusi dengan kepolisian terkait pemberian izin kompetisi Liga 1 yang dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Menpora usai bertemu dengan perwakilan PT Liga Indonesia Baru dan Esko PSSI. Menpora mengatakan kelanjutan kompetisi sangat penting untuk tim nasional sepak bola Indonesia. Ia menjelaskan kompetisi menjadi kebutuhan untuk timnas yang beberapa waktu ke depan akan menjalani sejumlah laga. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, timnas juga akan berlaga di Piala Asia tahun 2023. Untuk itu, Menpora akan berdiskusi dengan Kapolri karena kepolisianlah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin keramaian. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Ini Menpora ternyata orangnya ada di sini membacakan berita tentang dirinya sendiri ya, Pak. Iya, itulah hebatnya Metro. Untung tadi lead-nya, naskahnya tidak diganti ya. Menpora Zainuddin Amali, saya sendiri gitu kan. Oke.